Jadi kejadian yang sangat memprihatinkan tersebut adalah tewasnya ya Kasat Reskrim Polres Solok Selatan ya yang disebutkan ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan Sumatera Barat ya. Kami tentu pertama menyampaikan duka cita yang mendalam ya atas wafatnya Kasat Reskrim, semoga yang almarhum mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mengutuk keras ya perilaku brutal oknum Kabak Ops tersebut yang melakukan penembakan. Kami meminta peristiwa ini diusut secara tuntas, baik kasus penembakan hingga tewasnya ya maupun kasus yang melatar belakangi terjadinya pertikaian ini. Info yang kami dapat adalah terkait dengan penindakan penambangan ilegal tipe galian C ya, ada apa namanya, ada latar belakang tersebut. Nah, harus diusut tuntas apakah pelaku ini ya membekingi tambang ilegal yang ditindak oleh almarhum Kasat Reskrim beserta jajarannya ya. Lalu kami juga mendapatkan video nanti diputar ya, dikasih kawan-kawan. Kami juga menyayangkan ya standar yang diterapkan oleh propam setempat. Kami lihat seorang yang jelas-jelas tersangka pelaku penembakan itu tidak diborgol ketika di bawah maupun ketika ada di ruangan, bahkan di berjalan seolah-olah didampingi seperti halnya pejabat kepolisian. Ya, ini harus dievaluasi ya. Propamnya juga dievaluasi yang di situ. Ya, harusnya kan diborgol karena sudah melakukan tindakan yang sangat-sangat ekstrim. Karena itu ya, kami Komisi 3 DPR RI merencanakan hari Senin kami akan melakukan kunjungan spesifik ke Sumatera Barat ya, apabila memungkinkan kami pengen ke lokasinya. Kalau saya cek tadi di Google, jaraknya sekitar 100 km dari kota Padang ya, 2,5 jam mungkin bisa ditempuh. Dan berikutnya kami akan memanggil ya Kapolres, Kapolda, dan Kadif Propam Mabes Polri ya, agar kasus-kasus seperti ini benar-benar bisa diusut secara tuntas dan juga jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari. Mungkin itu dari saya sementara. Kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan. Ya, Bos. Ya, hari Senin. Ya, jadi mekanismenya hari ini kami sedang mendata kepada para kapoksi dari masing-masing poksi siapa saja yang akan berangkat. Tapi hari Senin kami rencanakan kami akan ke sana. Ya. Yeah.